datang ke dunia baru. Ni hari yang hari awak hari berjarah akikah yang ketiga bulan. Biarlah awak jangan selalu menangis dan selalu dengar kata ibu bapa lah. Ucapkan Laura Zulaika jadi anak soleha masa depan. Cemerlang di akhirat. Dengar kata orang tua, solat lima waktu. Okey? Mikaela Azara. Hari ini kena 2 bulan nikah untuk awak. So, Papa harap untuk bila awak dah besar nanti jadi anak yang baik, yang soleh. Mama harap awak bila dah besar nanti jadi anak yang soleha, yang boleh apa? Belajar Papa pandai, tolong Mama, Papa. Jadi anak yang berguna. A'udzu billahi samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuafi nima yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna a'adatu likulli hawlin la ilaha illallah wa likulli hamin wa ghamin ma syaa Allah wa likulli ni'matil alhamdulillah wa likulli rahan wa sidatil syukurulillah wa likulli ukdubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikulli tawfiqin hasbiyallah walikulli waqadarin tawakkaltu 'alallah walikulli ta'atin wa masuibatin la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barakatis sawal, Allahumma barakatis sawal, Allahumma barakatis sawal. Allahumma jamilna bil 'amri salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa ajna min mujibati ramati fil hal wal mal. Innaka sami'ul du'a waghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Zainal mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Pada hari ini adalah hari hakikat cucu saya iaitu Mikaela Azhara dan Laura Zulaika, iaitu anak kepada Khairul Nufari dan Muhammad Faizal bin Osman. Sama tu doakan kamu semoga kamu jadi anak yang soleh, percaya dalam pelajaran, cita-cita kamu untuk masa depan dan kejayaan kamu. Nenek dan atuk mendoakan kamu semoga kamu percaya dalam apa bidang dan apa kamu usahakan, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah. Dan juga doa kepada nenek atau papa, mama, abi, mak, umi dan semua dalam keluarga kita, semoga kita berjaya dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdihi.